Ternyata, masih banyak orang yang nggak tahu kalau tas segede ini bisa dipakai buat camping. Nggak percaya? Ini cara packingnya. Di sini kita bakalan pakai tas 22 liter. Sediakan plastik, matras, dan footprint. Selipkan footprint ke matras, masukkan ke dalam plastik, lalu masukkan ke dalam tas sambil dirapihkan. Sleeping bag, masukkan ke dalam tas, rapihkan. Pakaian ganti, masukkan. Jaket bulu angsa, lap, dan bantal, masukkan. Peralatan MCK, masukkan. Alat masak, kompor, dan bahan bakar, pasak, dan tali. Inner dan outer tarp atau tarten, peralatan elektronik, headlamp dan lampu tenda, jaket windbreaker, peralatan medis dasar, jas hujan, bagian atas tinggal dimasukkan logistik, tutup bagian atas, tempat air minum sebelah kiri dan kanan, lalu skop, dan terakhir trekking pole. Jadi, tahukah kamu?